Ya, kembali lagi bersama kami di Buletin iNews yang pemirsa, warga di lereng Pegunungan Arjuna, Pasuruan, Jawa Timur menemukan situs purbakala. Diyakini material bangunan fisik ini berupa candi karena lokasi penemuan masih dalam wilayah Candi Jawi, peninggalan Kerajaan Singhosari, salah satu objek wisata andalan kabupaten setempat. Puluhan orang berkerumun untuk melihat penemuan situs purbakala di pinggir sawah di Dusun Kalong, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Penemuan untuk ukuran batu bata cukup besar, 43 kali 20 cm dan penggaliannya dengan panjang 4 meter setengah dengan lebar 80 cm dan kedalaman 30 cm di bawah bukit wilayah lereng Gunung Arjuna yang memiliki panorama alami. Penemuan candi bermula Parwoto, warga lingkungan setempat menggali batu untuk kebutuhan hidup di salah satu pojok sawah yang tertanami padi, menemukan batu-batu kuno. Setelah digali, bata merah jumlahnya bertambah banyak dan kejadian ini dilaporkan perangkat desa dan diteruskan ke Dinas Purbakala yang kebetulan bertugas di Candi Jawi di desa setempat. Nah, kita kemarin itu sudah koordinasi dengan Purbakala, bahwasannya di area Candiwates itu masih banyak sekali, termasuk sekitar 14 situs yang belum ditemukan, Pak. Kita yakinnya itu ya karena bentuk batanya itu memang bata kuno, Pak. Kemiripan itu ya sama yang di Candi Jawi yang sebelah barat. Nah, struktur bangunannya seperti itu. Diketahui titik penemuan ini lokasinya satu desa tak jauh dengan Candi Jawi, peninggalan Raja Kertanegara Kerajaan Singhosari. Untuk itu diharapkan dinas terkait turun tangan karena penemuan candi bisa menjadi destinasi wisata baru, bisa menambah penghasilan asli daerah dari sektor wisata di desa setempat. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan.